Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Jakarta. Sekarang jam 2:30. Oke, pamit ya. Hotel udah farm. Chef, sapin duluan. Thank you. Ini namanya Masjid Illuminati. Kuping pengen nggak sih? Kuping? Iya. Hai guys. Kuping. Nah, tadi suara kecil banget kedengarannya. Ayo, ada yuk. Mi, gua rekam nih. Ya, kesempatan nih anak nih. Siap makan dulu. Halo, ternyata kita berada di masjid yang sedang viral itu loh. Nih, yang viral karena desainnya itu seperti lambang Illuminati. Illuminati, Illuminati itu adalah para pecinta lambang apa ya, segitiga itu sih, pemuja-pemuja setan gitu, dajjal, pengikut dajjal. Ini desainnya karena ya gitu deh, kalau dilihat dari sudut atas padahal sih ya nggak kelihatan kalau dari sini ya. Mae, hi guys. Ih, apa sih? Hi guys, lihat HP aja hi guys terus. Udah, yuk kita jalan lagi. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dah. Tadi berapa sih? 204. 204. Bella. Bella. Ayo kita sih. 206. 206 ngaco 205. Loh. Kita di mana dah? 204 ada. Dua kosong empat. Dua kosong empat atau tiga kosong empat? Dua. Wah, ada. Makasih. Wah, ini ada. Ya, ini kok. Berapot. Udah deh. Rapot. Atlet sipnya rapot. Oke, selesai. Sekarang ke laundry. Ke laundry terus ke Gramet. Wah, oh, udah nih sempet. Nilainya ada, Dep? Ada. Beda ya, sekolah atlet sama bagus. Sekolah biasa. 90 semua. Enggak dikasih tahu nilainya. 60 semua. Mantap lah. Mie ayam lagi, bisa dibilang ini udah jadi langganan mie ayamnya. 13.000 terakhir. Oh, gua jadi makan gak di meja dah. Pedagang kalau lagi nungguin pelanggan kayak gini, diem, gabut. Ya, habis makan langsung siap-siap sholat Jumat. Tapi gak jadi rapat, jadi bisa langsung ke kampus deh. Ngawin atir. Kita cari buku ya. Ya, cari buku. Dengar, bisa asal. Kenapa? Enggak, gak jadi. Dulu bahwa materi ini disampaikan semata-mata bukan hanya dongeng aja, tapi materi ini disampaikan berdasarkan
sejarah yang jadi ini bukan dongeng, sejarah yang tertulis gitu. Materi ini sejarah yang ditulis di ADART ada, terus di setiap kita RAT. Ini sekian enaknya Ada si ini enggak, ada si Ipul. Bareng Riko aja. Bareng Pak Aris. Balikin ke Cilang tuh. Yes. Kecep lah. Ini kagak balik ke arah panahan. Gua kasih. Coba.